Assalamualaikum pemborong rumah Kudus. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi tuh. Gini bro, aku mau nanya. Ya. Idealnya bangun rumah dua lantai atau enggak bangun rumah lah, itu gunain berapa tukang bro? Jadi kalau rumah dua lantai itu idealnya ya 8 sampai 10. Sampai 10 ya. Ya, itu estimasi pengerjaan ya 5 bulan sampai 6 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan. Ya. Sudah cukup ya, Bro ya? Sudah cukup itu. Oke, jadi biar antara istilahnya biar biaya bisa seimbang ya, Bro. Ya, biaya produksi. Juga. Oke. Jadi tiap hari diawasin terus ya, Bro. Iya, tiap hari kita awasin. Terus untuk tukangnya itu pakai tukang mana, Bro? Daerah mana, Bro? Ini tukangnya daerah dekat sini sih. Oh. Iya. Tapi yang istilahnya udah profesional ya, Bro ya? Iya, udah profesional. Pengalamannya banyak ya? Iya. Itu teman-teman, jadi di bidang konstruksi selain manajemen serta tenaga profesional juga ditunjang dengan tukang yang berpengalaman. Nah, ini salah satu tukangnya teman-teman, dengan estimasi waktu 5-6 bulan pengerjaan rumah dua lantai menggunakan jumlah tukang 8-10 orang bisa teman-teman, asalkan kinerjanya profesional ya. Ya. Oke. Oke teman-teman, gitu aja untuk penjelasan hari ini teman-teman. Kita akan insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Rais di video-video selanjutnya tentang komponen-komponen penunjang pembangunan rumah teman-teman. Oke. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum.